Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat topik di Google Classroom. Sebelumnya masuk ke Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian pada bagian kiri ini ada semua topik yang sudah dibuat. Untuk membuat tugas, klik plus, lalu tambahkan tugas. Dan pada bagian judul, diberi judul sesuai dengan kelompoknya, kemudian sesuai dengan tugasnya. Pada bagian opsional atau petunjuk, bisa dituliskan bagaimana cara mengirimkan tugas atau apa jenis tugasnya pada bagian petunjuk. Kemudian, pada bagian lampiran atau tambahkan, itu bisa kita tambahkan jenis lampirannya, misalnya video referensi untuk mahasiswanya atau ada lampiran tugas yang lainnya. Nah, kemudian pada tenggat atau batas waktu, kalau ingin memberikan batas waktu juga bisa ditambahkan pada batas waktu. Nah, topiknya pada dipilih topik yang sudah dibuat, kemudian klik tugaskan. Maka di bagian tugas kelas itu akan rapih sesuai dengan kelompok topiknya. Misalnya kelompok D1. Nah, ini ada yang salah tadi di D2, ternyata ada di D1. Maka kita tinggal edit, kemudian klik tuliskan yang sebenarnya, kemudian tugaskan atau simpan. Nah, itu akan berubah sesuai dengan kelompoknya. Kemudian apabila belum ada topiknya, maka kita akan membuat topik terlebih dahulu. Tambahkan topik pada bagian plus atau buat. Pilih mana topik yang belum ada. Misalnya kelompok B1 belum ada, maka kita akan membuat topik untuk kelompok B1 terlebih dahulu. Ketikkan kelompok B1, kemudian tambahkan. Maka akan ada kelompok B1 pada tugas kelas. Dan di bagian kiri itu juga sudah ada pilihan B1-nya. Bila ingin membuat tugas, tuliskan judulnya B1, misalnya tugas minggu pertama, karena belum ada dibuat di sini, maka kita bikin tugas minggu pertama. Petunjuk sama, kita tuliskan bagaimana cara mengirimkan tugasnya. Kalau ingin menambahkan lampiran boleh, kalau misalnya mau memberikan batas waktu juga bisa di batas waktu. Kemudian klik topiknya. Tadi untuk B1, maka kita pilih topik kelompok B1. Kemudian klik tugaskan, maka di tugas kelas itu kelompok topik kelompok B1 sudah ada tugasnya, tugas B1 minggu pertama. Nah, di forum juga akan terlihat notifikasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.